Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih? Soalnya sepedaku bannya bocor. Oh, kalau ban sepeda kamu bocor, kenapa kamu nggak minta diantirin aja? Kamu kan punya mobil. Enggak deh, enakan jalan kaki biar sekalian olahraga. Kamu aneh deh lah, orang kaya tapi nggak mau diantar pakai mobil. Susi sama Sarah belum datang? Belum, udah lama nih, belum datang ya. Itu Pak Maulana tuh. Oh iya. Oh iya, itu Pak Maulana. Pagi anak-anak. Pagi Pak. Yuk, Bapak duluan masuk ya. Pak, sini. Pak Maulana itu selesai mengajar jadi tukang ojek, tau lah. Ojek, masa sih? Iya, bener. Aku udah pernah ngeliat. Ya ampun, kesian. Pagi-paginya udah capek ngajar. Siangnya jadi tukang ojek. Itu kan karena gaji seorang guru gak mencukupi. Jadinya, cari taman lain. Makanya kita harus bersyukur karena orang tua kita udah mampu membayar sekolah kita. Yaudah, yuk masuk. Aduh, Bom-bom. Hati-hati dong. Jangan meleng. Bukan saya yang meleng, Pak. Tapi Bapak. Iya. Enggak, karena Bu Susi sedang sakit. Pulang. Gak bisa dong, Bom, karena Bu Susi akan digantikan dengan Pak Maulana. Oh, Pak Maulana tukang ojek. Kamu gak bedongin orang kayak gitu. Bagaimanapun juga, dia tuh tetap orang tua. Kita harus sopan dong. Yalah, guru tukang ojek aja harus sopan. Ngapain? Teman-teman, gue mau kerjaan tuh tukang ojek. Oke, Bom. Akal boleh juga, Bom. Oke, deh. Bom, kamu apaan sih? Diam. Kebanyakan mulut, nih. Awas kalau ngomong. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Anak-anak, pada hari ini Ibu Susi guru kalian tidak bisa mengajar karena dia sedang sakit. Jadi Bapak guru menggantikannya untuk mengajar kalian sementara. Sekarang Bapak akan absen dulu. Siapa yang menaruh permen karet ini di kursi Bapak? Baik. Kalau tidak ada yang mengaku, tidak apa-apa. Ya? Tapi orang itu pengecut. Dan yang namanya pengecut, selamanya tidak akan maju. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian.
Ahmad. Lah, kok Bomom nakalnya kok nggak hilang-hilang sih, lah? Malah makin kelewatan. Kasian kan Pak Maulana, apalagi Pak Maulana ada guru yang baik. Iya, aku tahu, tapi Bomom tuh benar-benar nakal deh. Loh, kok kalian jalan kaki nggak bawa sepeda ya? Ini Pak, soalnya sepeda saya bocor bannya. Apa anterin aja? Kalau saya nggak usah Pak, rumah saya udah deket lagi. Lala nih yang masih jauh. Ya kalau gitu Lala aja deh. Kan rumah Bapak juga kebetulan lewat rumah Lala. Makasih ya Pak. Ya Santi. Iya Pak, selamat siang. Selamat siang. Lala, kamu sama Bom-Bom ada kakak ya? Iya Pak. Pak, maaf ya atas perbuatannya Bom-Bom tadi di kelas. Sebenarnya tuh dia yang naruh permen karet di bangku Bapak. Oh, dia tuh yang naruh permen karet di bangku Bapak. Enggak apa-apa kok. Iya Pak, sebenarnya Bom-Bom itu anaknya nakal banget, susah kok dibilangin. Ya wajar lah kalau anak laki-laki nakal, nanti juga sadar sendiri. Bapak nggak marah kan? Oh, Bapak juga dulu waktu segede Bom-Bom nakal, jadi Bapak maklum. Bapak harus buru-buru karena Bapak mau ngojek. Salam saja ya sama Mama dan Papa kamu ya. Oh iya Pak, makasih ya. Sama-sama. Makasih ya Pak. Iya. Lak. Bayar berapa kamu, Lak? Naik ojeknya Pak Maulana. Bom, kamu kok menghina terus sih, Bom? Kan aku udah bilangin, kamu tuh harus sopan sama guru. Alah, so tahu kamu. Awas ya kalau kamu ngadu ke Papa kalau saya ngerjain Pak Maulana. Tapi kamu kan udah keterlaluan, Bom. Pak Maulana itu kan gurunya baik banget. Ya, biarin aja. Pokoknya awas kalau kamu ngadu. Kok tau-tau bisa kempes. Ah, minta ganti yang baru aja. Lala, Peri. Tadi itu hukuman buat Bom-Bom karena dia nakal sama guru. Emangnya Bu Peri tahu kalau Bom-Bom yang naruh permen karet itu? Ibu Peri ada di kelas kamu saat itu. Terus kenapa Ibu Peri gak nemuin Lala aja? Kamu kan lagi belajar sayang. Ibu Peri gak mau mengganggu kamu. Punya murid kok nakal-nakal amat sih? Namanya juga anak-anak. Wajar saja kalau mereka suka iseng, Bu. Tapi celana kerja Bapak kan tinggal satu ini yang bagus. Itu kan bisa dibersihkan, Bu. Cuma permen karet kok. Sudah gajinya kecil, muridnya nakal-nakal. Sial bener sih jadi guru. Bu, Bapak jadi guru bukan semata-mata cari uang, Bu. Tapi bagaimana mendidik anak-anak ini supaya pintar? Ibu paham, tapi kan kita juga harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri. Apalagi barang-barang sekarang sudah naik semua. Gaji Bapak yang tadinya cukup untuk 20 hari, sekarang cuma cukup 10 hari. Tenang aja, Bu. Bapak kan bisa cari tambahan dengan ngojek. Pak, Isa sudah 2 bulan belum bayaran uang sekolah. Sabar ya, Nak. Mudah-mudahan hari ini hasil ngojek Bapak lumayan. Besok Isa bisa bayar sekolah ya. Iya, Pak. Pak, seharusnya Isa itu sekolahnya dipindahin tempat Bapak mengajar.
Ya nggak mungkin, Bu. Di tempat Bapak mengajar, uang sekolahnya mahal. Kalau uang sekolahnya mahal, mestinya gaji Bapak juga mahal. Ya memang. Gaji Bapak itu lebih tinggi dari gaji guru-guru di sekolah lain, Bu. Iya sih, tapi belum cukup juga. Kan aneh, Pak. Mosok bapaknya guru, nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. Bu, kita harus sabar, Bu. Orang sabar dikasihani Tuhan. Ya, udah. Bapak pergi ya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Bu Pri, Lala suka sedih deh kalau mikirin nasibnya guru-guru Lala. Itu kan mereka gajinya kecil. Udah gitu murid-muridnya pada nakal lagi. Makanya kamu harus rajin belajar. Supaya nanti kalau kamu sudah besar, jadi orang berhasil, guru kamu juga akan merasa senang dan bangga. Karena apa yang mereka lakukan tidak sia-sia. Iya, iya, Ibu Peri. Lala, perjuangan mereka itu memang sangat luar biasa. Walaupun imbalan yang diterima itu tidak seberapa, tapi mereka tetap semangat untuk mengajar. Hebat kan? Hebat gimana? Lala, membuat orang jadi pintar itu tidak mudah dan perlu banyak pengorbanan. Makanya nggak semua orang bisa. Jadi Ibu Peri menganggap orang yang paling hebat di dunia ini adalah guru. Tapi hebatan mana? Guru sama Superman? Hah? Superman? Itu loh Ibu Peri, tokoh komik yang menjadi pahlawan super karena dia melawan kejahatan. Oh. Ibu Peri rasa hebatan guru. Kok bisa gitu? Superman itu kan manusia baja, ditembak pakai apa aja tetap gak mempan. Jadi hebatan Superman dong. Masih hebatan guru. Karena Superman itu hanya bisa melawan kejahatan. Tapi guru bisa melawan kejahatan terbesar dan terkejam di dunia ini. Kejahatan terbesar dan terkejam itu apaan? Kebodohan. Coba kamu bayangkan, kalau semua orang di dunia ini bodoh, akan jadi apa? Bisa hancur kan? Iya ya Ibu Peri, kalau semua orang bodoh, gak akan ada mobil, lampu, sepeda, dan lain-lain. Kan untuk membuat semua benda itu kan butuh kepintaran. Betul. Makanya Ibu Peri bilang hanya guru yang bisa bikin orang jadi pintar. Iya Ibu Peri benar. Ternyata guru itu emang lebih hebat dari Superman. Sepi benar penumpang hari ini. Sudah dapat berapa, Pak Maulana? Lumayan. Alhamdulillah 5.000 sudah di kantong, Pak. Itu sih bukan lumayan, Pak. Kurang. Saya udah dapat 15.000. Situ kan dari pagi. Saya kan baru keluar. Lagian Bapak, udah jadi guru, masih ngojek. Emang kurang apa tuh gaji? Kalian seperti yang nggak tahu aja. Sekarang ini kan apa-apa naik, jadi mahal harganya. Jadi kita mesti pinter-pinter cari tambahan. Asal jangan mengganggu pekerjaan pokok. Nah, ada sewa tuh, Pak. Udah buat Bapak aja deh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau ke kampung sawah. Kira-kira jauh nggak, Pak, ya dari sini? Ya, kalau pakai jalan biasa cukup jauh sih, Pak. Tapi kalau kita motong jalan, lewat-lewat kebun, bisa cepet sampai. Ya udah Pak, motong jalan aja Pak. Masalahnya saya buru-buru nih Pak. Oke, tapi... Udah deh, masalah ongkos tidak usah khawatir. Berapapun akan saya bayar. Yang penting cepet sampai Pak. Ayo Pak. Waduh Pak. Mestinya lewat sini yang deket. Tapi waduh, Pak, jalanannya rusak tuh. Udah, Pak, nggak apa-apa, Pak. Yang penting cepat sampai. Ayo, Pak, jalan lagi, Pak. Tapi saya jatuh. Ya. Bentar, Pak, ya. Iya, iya. Serahkan motor kamu. Oh. Tidak. Kau hidup. Tidak. Serahkan. Tidak. Jangan. Aduh. Ayo cepat.
Ya Santi, kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Pak Maulana, yang bener kamu? Terus keadaannya gimana? Luka-luka, terus udah pulang belum? Oh, oh yaudah kalau gitu yaudah, makasih ya. Ada apa sayang? Pak, gurunya Lala, Pak Maulana yang tukang ojek itu dia dirampok. Ya Allah, terus gimana keadaannya sekarang? Katanya dia luka-luka, dia kena pisau, Pak. Kasian. Pak Lala mau ke rumahnya, Pak Lala pengen lihat keadaannya, Pak, boleh ya? Udah kemalaman sayang, jangan malam ini ya, besok aja ya. Sayang. Sudah tahu kalau kamu mau ke sana sekarang, Ibu Peri bisa antar. Enggak Ibu Peri, kata Papa sekarang tuh udah kemalaman, jadi nggak boleh, Lala nggak mau ngelanggar Papa. Itu berarti kamu memang anak yang baik. Sekarang lebih baik kamu sholat dan berdoa buat Pak Maulana supaya dia tidak apa-apa, ya. Belum sholat isya kan? Ya. Ayo sholat isya dulu, ya. Mohon, berikanlah kekuatan dan ketabahan untuk Pak Maulana dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Dan saya mohon, berikanlah kemudahan baginya agar ia cepat sembuh dan dapat mengajar kami lagi. Dan ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal kepada penjahat-penjahat itu, ya Allah. Karena Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa malang benar ya, Pak? Sudah susah, sekarang bertambah susah. Kita harus tabah, Bu. Cobaan ini hanya sebagian kecil untuk menguji ketabahan dan kesadaran kita, Bu. Bapak yakin, di balik semua ini, Allah mempunyai maksud lain. Tidak usah kita sesali, Bu. Jadikan ini sebuah pelajaran supaya kita lebih hati-hati di waktu yang akan datang, Bu. Tapi kan motor itu kita beli dari hasil meminjam uang Pak Wondo, Pak. Dan selama ini kita mencicil dari uang hasil Bapak mengojek. Kalau sekarang motor itu hilang, bagaimana membayarnya? Tenang saja, Bu. Pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Allah tidak mungkin memberikan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh umatnya, Bu. Nah, teman-teman, kita harus berusaha mencari cara untuk membantu Pak Maulana. Tapi caranya gimana, Lak? Ini kita kan punya celengan di rumah. Nah, uangnya itu kita pakai untuk membantu Pak Maulana. Gimana? Ya, ya nggak semuanya sih. Kan bisa dipakai setengahnya aja atau nggak seperempatnya aja. Yang penting bisa dipakai untuk membantu Pak Maulana. Ya, itu sih untuk yang mau aja. Kalau yang nggak mau, nggak apa-apa. Baiklah, saya setuju. Saya akan menyumbangkan semua uang saya untuk Pak Maulana. Setuju. Saya juga. Setuju. Wah, teman-teman! Lagi pula, gue juga belum ngerjain PR yang dikasih Pak Maulana kemarin. Lu udah ngerjain belum, Bob? Gue juga gak ngerjain. Gue juga ngerjain! Gue juga ngerjain! Wah,
Sip. Berarti kita berempat beruntung. Iya. Sekarang masuk. Ya, kita bakal strap dong. Pasti. Otomatis. Selamat pagi anak-anak. Kok Bapak masuk? Dok, kenapa? Ini kan memang tugas Bapak sebagai guru untuk mengajar kalian. Bukannya Bapak lagi sakit gara-gara habis ditodong? Itu bukan menjadi halangan. Selagi Bapak bisa berdiri dan berjalan, Bapak akan mengajar kalian terus. Ya? Dan Bom-Bom silakan duduk. Nanti sehabis Bapak mengabsen kalian dan sudah mengabsen kalian, kumpulkan semua PR. Dan kalau ada yang tidak membuat PR, Bapak akan menyetrap seperti janji Bapak kemarin. Sekarang Bapak akan mengabsen. Wah, syukurlah hari ini tidak ada ranjau lagi. Bapak akan mengabsen kalian ya. Arif. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yoyon? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih?